Pencurian kursi tunggu pasien puskesmas terekam kamera CCTV. Inilah aksi pencurian yang terekam kamera pengawas di Puskesmas Pesanggrahan, Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kursi yang biasa menjadi tempat menunggu pasien dicuri. Bila dijual, nilai kursi sepanjang 3 meter ini mencapai 1,3 juta rupiah. Pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor metik dan beraksi sendirian. Diduga pencuri sudah mengenal baik kondisi puskesmas. Kasus pencurian ini kini ditangani oleh petugas dari Polsek Kutorojo. Kita cek untuk CCTV, ternyata ada seseorang yang pada minggu malam itu masuk ke puskesmas Pesanggrahan. Okay. Dia bawa sepeda motor dan kelihatan posisi sepeda motor langsung diarahkan ke jalan raya. Kemudian masuk, tolak-tolak sebentar, sempat duduk juga, terus dia lewat masuk ke ruang tunggu pasien. Dari ruang tunggu, dia cek-cek juga, mungkin cari kursi yang bagus ya, terus diangkat, terus langsung dibawa. Terus di tempat sini, kita nggak kelihatan soalnya CCTV-nya, kita nggak kelihatan ya. Kelihatannya dia untuk melepas tali-tali itu gitu ya. Terus langsung dimasukkan sepeda, ditumpangi, naik terus belok kanan ke arah jalan raya.